Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram pada Jumat besok akan menetapkan pasangan Haji Mohan Rolis Kana dan Tuan Guru Haji Mujibur Rahman sebagai pemenang Pilkada Kota Mataram 2020. Penetapan paket harum sebagai pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram terpilih akan ditetapkan melalui rapat pleno. Ketua KPU Kota Mataram M. Husni Abidin saat dihubungi via telepon menyampaikan jika pihaknya sudah menerima surat dari Mahkamah Konstitusi terkait buku registrasi perkara konstitusi pada Rabu 20 Januari kemarin. Untuk menindaklanjuti surat dari Mahkamah Konstitusi tersebut, pihaknya pun telah menetapkan jadwal rapat pleno penetapan paslon terpilih akan digelar pada Jumat besok sekitar pukul 4 sore. Dikatakannya dalam rapat pleno tersebut, pihaknya akan mengundang seluruh pasangan calon dan Bawaslu, pimpinan partai politik pengusung, serta pihak terkait lainnya. M. Husni Abidin menjelaskan setelah pemenang pilkada ditetapkan, pihaknya akan langsung menyerahkan berita acara penetapan paslon terpilih ke pihak DPRD Kota Mataram untuk proses pelantikan wali kota dan wakil wali kota Mataram terpilih. Dengan telah digelarnya rapat pleno penetapan paslon terpilih, maka seluruh mereka pun telah menyelesaikan tugas, merampungkan seluruh tahapan Pilkada Kota Mataram 2020. Sebab, untuk proses selanjutnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari DPRD dan Pemkot Mataram. Seperti diketahui dalam rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara, pemilihan wali kota dan wakil wali kota Mataram diperoleh hasil pasangan Haji Mohan Rolis Kana dan Tuan Guru Haji Mujibur Rahman meraih suara terbanyak dengan raihan 76.695 suara. Sedangkan di posisi berikutnya, paket salam dengan raihan 58.235 suara, paket mudah dengan 43.615 suara, serta paket baru dengan raihan 20.087 suara. Irham Roshidi, Lombok TV, Mataram.